biasa sekali, Sel. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Bilar sampai malam ini masih disibukkan dengan acara syuting sinetronnya, yakni sinetron Cinta Nikita SCTV yang dibintanginya bersama Nikita Willy, Kevin, dan dirinya tentu guys sebagai pemeran utama. Namun ada hal yang menarik ketika sang asisten sopir yakni Eno Live. Ternyata Eno Live menggunakan bantal kesayangan Bang B. Bantal yang ada gambar Rizky Billar dengan si Dede Lesti. Ya, ada hal yang cukup menarik di sini ketika Billar ternyata langsung memberi peringatan keras kepada Eno yang menggunakan bantalnya, yang tentu bantal yang membuat dirinya bucin guys. Lihat Bang Bi langsung, bantal jangan dipakai katanya. Buciner sejati memang lo ya Bang Bi. Ya lihatlah Rizky Billar yang langsung melarang Eno menggunakan bantalnya, bantal Leslar tentunya guys. Bantal jangan dipakai-pakai katanya. Wah, memang benar-benar nih Bang Bia luar biasa guys. Dan Eno yang langsung patuh sama bosnya, langsung ganti, nggak pakai bantal lagi guys, karena dia memang adalah asisten ya, sopir yang baik dan sudah mengerti si bosnya dan sebelumnya. Ya itulah cerita di malam ini tentang sosok buciner sejati. Siapa lagi kalau bukan si Rizky Billar. Pokoknya barang-barang yang berkenaan dengan si Dede dilarang disentuh oleh siapapun. Berarti dia memang benar-benar menjaga hatinya. Bagaimana si Dede, benar kan? Bang Bi memang benar-benar so sweet banget, romantis, royal, pokoknya super duper lah dia pokoknya ya guys ya. Ya dan tentu malam hari ini ya, perilaku, kelakuan, serta peringatan yang dilakukan oleh Rizky Billar ini menandakan cintanya pada si Lesti, pada si Dede, bahwa cintanya adalah cinta yang luar biasa. Jadi barang-barang spesial yang berkaitan dengan keduanya nggak boleh disentuh oleh si Eno. Wow. Sungguh menakjubkan banget kan guys. Ya itulah keseruan dan ya hal yang cukup menarik di lab Eno yang singkat ternyata menyimpan berbagai kejenakaan. Makanya jangan lewatkan channel kesayangan ini dan juga aksi-aksi kocak yang cuman ada di sini guys. Tentu kalian harus subscribe channel kita ini dengan nyalakan loncengnya, tekan tombol merahnya, karena kalian akan dapatkan notifikasi terbaru mengenai hubungan Lesti dan Billar serta hal-hal tergestrek, terromantis, terkiut, serta terbaper juga, pokoknya tertem mengenai kekiutan, kebaperan, pokoknya segalanya tentang Lesti dan Billar hanya di channel kesayangan kita ini. Dan tentu kita harus selalu mensupport
serta mengawal hubungan mereka hingga halal. Dengan apa? Dengan doa terbaik dari kita. Insya Allah, kalian mendoakan Leslar dengan doa terbaik, kalian pun akan juga dilimpahkan oleh Yang Maha Kuasa dengan limpahan rahmat dan kebaikan sebagaimana kalian telah mendoakan mereka berdua tentunya. Oke, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga agar kalian terhindar dari penyakit-penyakit yang kalian tidak inginkan. Dan tentu jaga pola makan, tidur yang cukup, makan yang teratur tentunya, guys. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.